Medan juga sama dari kawasan Jatuh Indonesia. Laras, Laras, turun, nanti jatuh. Ini guruku. Gak ada. Cek dulu ya. Kamu tunggu sini ya sebentar. Jangan lama-lama. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Ah, cuma dingin aja, Kas. Nah, jadi kita itu kan cerminan dari rumah kita ya. Kalau misalnya kita suka bohong di rumah, berarti kita juga di luar suka? Bohong. Iya, makanya jangan ya. Udah pada ngerjain PR belum ini? Udah. Pakai kartu keluarga lagi. Ya, terus gimana dong? Ya, Pak. Ya kan saya udah siapin semua di meja, Pak. Iya. Kan saya lagi cuti, Pak. Gimana, Pak? Coba Darul suruh cek dulu aja deh, nanti telepon saya lagi aja kalau ada masalah. Oke, Pak. Yuk, makasih. Kamu nggak bawa kakak? Kan ini papa. Ya udahlah, pakai orang dalam aja. Maksudnya? Yes. Kan gue udah siapin semua di meja. Aja gile, Rul. Ini gue di KUA nih. Nggak mungkin. Server down. Apa X-nya? Lu coba cek dulu deh, confirm ke India. Di copy dulu dong linknya. Ya, pokoknya jangan mau di probe sebelum di confirm. Oke? Okay? Ya ntar kalau ada masalah telepon gue lagi. Yuk.
Sorry. Iya, orang dalam. Calo. Iyalah, biar cepet. Kok gitu sih? Emangnya kita buru-buru mau kemana? Kan mau ke Flores. Ah, nggak ada. Pokoknya aku nggak mau. Jangan marah dong. Ini kan sepele. Hal gede tuh mulainya dari yang kecil. Kalau aku tahu kamu kayak gini, aku bakal mikir dua kali buat bilang, iya, saya terima nikahnya. Ada yang gak bisa langsung tanya, jangan malu-malu ya. Iya, Pak. Ketemu sama Bapak di kelas ya. Aku tuh sebenarnya berat. Kita harus kawin pakai acara lari dari rumah segala. Gak usah ditambah sama yang beginian lah. Udahlah, aku juga udah jelasin kan sama kamu kenapa. Aku gak mau papa aku tuh ada di sini. Ternyata kamu beda tipis ya sama dia. Gimana, Mas? Jadi bantuin gak? Mas, untuk keluarga Mawada dan Sakina, emang perlu bantuan. Biar cepat, ya kan? pasti mbaknya ini juga udah gak sabar ya. Mau ngelayanin suami. Ya, itu sudah fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan ya, Mbak? Gak usah malu-malu, Mbak. Saya udah paham dah. Kalau orang udah ngebet banget pengen kawin, ya itu sudah tertulis dalam Quran. Daripada zina. Oke. Okay. Kalau gitu dipikirkan saja dulu. Saya ke dalam sebentar. Mas. Mari, Mbak. Aku pikir kamu udah siap waktu kamu bilang iya. Kamu gak ngerti berarti? Bantu aku ngerti dong. Jangan marah terus ngambek gitu aja. Itu kamu banget tuh geleng-geleng. Kau ini serius loh. Kalau belum apa-apa aja kamu udah sabotase sendiri. Aku tuh sedih. Kita baru mau mulai kamu udah ngentengin. Loh, aku bukan nyentengin. Aku tuh kalau bisa kawin detik ini sama kamu, ya aku maunya detik ini juga. Dan aku akan ngelakuin apa aja untuk itu. Itu salah? Ya salah. Karena kamu belum usaha yang besar, terus kamu mau nyogok orang dalam aja kayak gitu. Kalau Tuhan aja kamu sogok, gimana ntar? Siapa yang mau nyogok Tuhan? Aku tuh cuma mikirinnya kamu kok. Makanya aku bilang kamu tuh gak ngerti. Konsep hidup baru kamu tuh aneh berarti. Aneh sih. Itu kan cuma salah. Udah aku bilang bayar. Bayar aja, Pak. Kamu masih gak percaya. Jual aja mesin jahitnya. Lagian kan kalau kerja jadi honorer gitu gajinya cekak. Kalau tetep kan enak, Pak. Kamu gak pernah mau denger sih.
semua prosedurnya kan kita udah jalanin. Bayar orang gini aja kan biasa. Kalau semua orang kayak kamu ya, calo kayak gitu tuh bakalan hidup terus. Semua masalah yang besar tuh dari yang kecil. Dan kamu adalah cerminan rumah kamu. Hah? Apa? Iya, kamu cerminan rumah kamu. Aku bisa baca. Dan aku suka baca karena guru yang paling keren sedunia yang namanya Markun selalu punya cerita yang menarik buat muridnya. Dia nggak bisa ngajar. Karena dia nolak nyogok untuk dapat SK jadi guru tetap. Tapi dia nggak nyerah gitu aja. Dia rela jadi bahan ketawaan cuma untuk dekat sama kita murid-muridnya. Sama Bapak, ada yang mau balon? Mau! Mau cerita dong, Pak. Cerita? Ya. Mau dengerin cerita dari Bapak? Mau! Mau ke kelas Bapak sekarang yang lebih luas? Mau! Hayu, ikut Bapak. Kalau sekarang kelas Bapak lebih luas, atapnya aja awan. Lampunya ada yang bisa tebak apa? Matahari! Betul, matahari! Kita balapan balon, lepasin semuanya sekarang, sok lepasin. Wah, siapa yang pertama? Dari ketika nanti kamu mengalah, menyerah untuk jujur, matahari itu akan menangis. Seperti apa menangisnya? Hujan turun, halilintar nanti akan tertawa, geledeknya di mana-mana, duar. Sampai akan membuat hati kecil kamu itu porak-poranda. Sampai tidak terdengar suaranya. Hening. Terus sekarang dia di mana? Pak. Pak, maafin aku ya, Pak. Ren, Mas Markun, Ren. Pak. Mas Widi orang baik loh, Ren. Udah gak ada. Dia rela bikin dirinya susah cuman karena dia nolak nyogok papa aku. Gimana? Sudah dirembukin belum? Kalau nggak dibantu, repot, Mas. Ya, saya sih nawarin aja. Halo? Cuma ingin membantu sama orang-orang yang tawakal. Enggak masalahnya. Ya nggak, Mbak? Jadi harus lanjut malam ini kalau nggak mau eskalasi. Kan saya juga bilang sama Daru. Tunggu! Enggak, bukan sama Bapak. Mas, jadi nikah nggak? Gara-gara lo. Lah, masih banyak ikan di laut. Pak, ini saya mau kawin loh, Pak. Iya, orangnya kabur. Kalau semua ngikutin SOP nggak bakal begini nih. Res! Ini bukannya saya mau nyogok Tuhan, tapi kenapa saya jadi curhat sama Bapak? Ya iya sih, entahlah, Pak. Ya gimana saya mau ngejar kalau...
you want to do the right thing, let's do it the right way.